Halo guys, welcome back to my channel. Terima kasih ya sudah mendukung channel ini. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Selamat menonton videonya ya guys. Seperti biasa, di video kali ini saya masih bermain game tebak gambar ya. Yang pastinya saya akan melanjutkan level seterusnya. Sekarang langsung saja kita buka game tebak gambarnya. Kita lihat di level ini kita akan diberikan soalan atau tebakan yang seperti apa ya. Sekarang langsung saja kita klik ayo main. Kita akan melanjutkan level 11 ya. Jadi hari ini saya akan mengerjakan tebakan atau soalan dari game tebak gambar di level 11. Sekarang langsung saja kita klik level 11-nya, kita lihat soalan seperti apa yang akan kita kerjakan ya. Jadi seperti biasa di setiap levelnya ini kita memiliki 20 soalan atau 20 tebakan ya, di mana soalan terakhir itu kita dikasih batas waktu untuk mengerjakannya. Jadi di akhir soalan itu kita harus cepat dalam berpikir untuk menjawab soalannya ya. Sekarang langsung saja kita coba buka soalan yang pertama dari level 11 ya. Kita lihat soalan seperti apa yang akan kita dapatkan. Jadi di sini kita bisa melihat ada huruf K ya, huruf K. Lalu di sini ada gambar ulat ya. Gambar ulat di mana huruf A-nya itu dicoret diganti menjadi huruf I. Lalu di sini ada menara Pisa ya. Menara Pisa, dimana di sini ada huruf N dan G ya. Jadi kita di sini diminta untuk merangkai atau menyusun dari huruf atau gambar yang saling berkaitan ya. Sekarang langsung saja coba kita rangkai kira-kira tebakan seperti apa yang akan kita dapatkan ya. Dari huruf K kita gabungkan saja dengan ulat ya, di mana huruf A-nya itu diganti menjadi huruf I. Lalu ada menara Pisa ya, di mana kita gabungkan saja dengan huruf NG-nya ya. Kita gabungkan dengan huruf NG. Jadi tebakan yang coba kita jawab dari soalan atau gambar yang diberikan ini, kita mendapatkan itu adalah kulit pisang. Sekarang kita cek apakah tebakan ini benar atau tidak. Ternyata benar, dan kita lanjut ke soalan atau tebakan berikutnya ya. Dimana di sini ada gambar obor ya, gambar obor, obor ya. Dimana di sini ada huruf T, O dan K. Lalu di sini ada gambar bola yang ditendang ke gawang dan gol ya. Sekarang langsung saja coba kita rangkai deh ya. Kita rangkai dari gambar yang saling berkaitan ini, nantinya akan memberikan jawaban atau tebakan yang seperti apa dari huruf TOK-nya ya. TOK kita gabungkan saja dengan obornya, tetapi hanya huruf O-nya saja yang kita ambil ya. Lalu masih ada sisa bornya ya, bor. Kita gabungkan saja dengan bola yang gol itu ya. Jadi tebakan yang coba kita jawab dari gambar ini adalah toko borgol. Sekarang kita cek apakah jawabannya benar atau tidak. Ternyata benar, dan kita lanjut ke soalan berikutnya ya. Di sini ada tanda seru, di mana huruf S-nya itu dicoret diganti menjadi huruf B. Lalu di sini ada paha ya, paha, di mana huruf P-nya itu dicoret diganti menjadi huruf S, dan di sini ada paha yang satu lagi. Kemudian di sini ada mic, di mana huruf C-nya itu dicoret ya. Sekarang langsung saja coba kita rangkai dari gambar yang saling berkaitan ini, kira-kira tebakan seperti apa yang akan kita dapatkan dari tanda seru, di mana huruf S-nya itu dicoret diganti menjadi B ya, jadi beru. Kita gabungkan saja dengan paha yang satu ya, di mana huruf B-nya diganti menjadi huruf S ya, jadi saha. Lalu ada paha yang satu lagi, paha,
Kita gabungkan saja dengan nick di mana huruf C-nya itu dicoret. Jadi tebakan yang coba kita jawab dari gambar ini adalah berusaha pahami. Sekarang kita cek kira-kira tebakan yang kita buat ini benar atau tidak. Ternyata benar, dan kita lanjut ke soalan berikutnya ya. Di sini ada gambar bebek ya. Gambar bebek atau itik ya. Jadi di sini ada gambar itik ya, gambar itik, dan di sini ada huruf T, lalu di sini ada angka 2 ya. Sekarang langsung saja coba kita rangkai ya, dari huruf atau angka yang atau gambar yang saling berkaitan ini nantinya akan memberikan jawaban atau tebakan yang seperti apa. Dari huruf T kita gabungkan saja dengan itik ya. Lalu itik ya. Dan itik, lalu ada angka 2. Jadi tebakan yang coba kita jawab di gambar ini adalah titik 2. Sekarang kita cek apakah jawabannya benar atau tidak. Ternyata benar, dan kita lanjut ke soalan berikutnya. Di sini ada gambar orang, dan di mana panahnya itu menuju ke tangan ya, tangan kiri. Dan lalu di sini ada huruf M, dan di sini ada gambar bunga. Sekarang langsung saja coba kita rangkai dari gambar atau huruf yang saling berkaitan ini, kira-kira tebakan seperti apa yang akan kita dapatkan ya. Dari tangan kiri ya, kita gabungkan saja dengan huruf M, lalu ada bunga. Jadi tebakan yang coba kita jawab dari gambar ini adalah kirim bunga. Sekarang kita cek kira-kira jawabannya benar atau tidak. Ternyata benar, dan kita lanjut ke gambar berikutnya ya. Di sini ada gambar kumbang di mana huruf K-nya itu dicoret diganti menjadi huruf S. Lalu di sini ada huruf A dan N ya. Lalu di sini ada donat. Lalu ada huruf U dan R. Sekarang langsung saja coba kita rangkai dari gambar atau huruf yang saling berkaitan ini, kira-kira tebakan seperti apa yang akan kita dapatkan. Dari kumbang, di mana huruf K-nya itu dicoret diganti menjadi S ya, jadi sumbang. Kita gabungkan saja dengan huruf AN. Lalu ada donat ya. Donat kita gabungkan saja dengan huruf UR. Jadi tebakan yang coba kita jawab dari gambar ini adalah sumbangan donatur. Sekarang kita cek kira-kira jawabannya benar atau tidak. Ternyata benar, dan kita lanjut ke gambar berikutnya ya. Di sini ada gambar mumi di mana huruf U-nya itu dicoret diganti menjadi huruf A. Lalu di sini ada api ya, di mana di tengah-tengah apinya ini ada huruf B. Sekarang langsung saja coba kita rangkai dari gambar atau huruf yang saling berkaitan ini, tebakan seperti apa yang akan kita dapatkan. Dari mumi, di mana huruf U-nya diganti menjadi huruf A ya, jadi mami. Lalu ada huruf B, kita gabungkan saja dengan api. Jadi tebakan yang coba kita jawab dari soalan ini adalah mami papi. Sekarang kita cek apakah jawabannya benar atau tidak. Ternyata benar, dan kita lanjut ke gambar atau tebakan berikutnya ya. Di sini ada gambar kura-kura, di mana di sini ada huruf N dan G. Lalu di sini ada burung dara ya, di mana huruf D-nya itu dicoret diganti menjadi huruf W. Lalu di sini ada huruf S. Sekarang langsung saja coba kita rangkai dari gambar atau huruf yang saling berkaitan ini, kira-kira tebakan seperti apa yang akan kita dapatkan. Dari kura-kura ya, kura, kita gabungkan saja dengan huruf NG. Lalu ada burung dara, di mana huruf D itu diganti menjadi W ya, jadi wara. Kita gabungkan saja dengan huruf S. Jadi tebakan yang coba kita jawab dari soalan ini adalah kurang waras. Sekarang kita cek apakah jawabannya ini benar atau tidak ya. Ternyata benar, dan kita lanjut ke soalan berikutnya ya.
di sini ada gambar apel, gambar apel. Kemudian di sini ada kubus ya, kubus. Lalu di sini ada huruf U dan huruf K. Sekarang langsung saja coba kita rangkai dari gambar atau huruf yang saling berkaitan ini, tebakan seperti apa yang akan kita dapatkan ya. Dari apel kita gabungkan saja dengan kubus ya, tetapi yang kita ambil hanya huruf KU nya lalu masih ada sisa busnya ya, kita gabungkan saja dengan huruf UK. Jadi tebakan yang coba kita jawab dari gambar ini adalah apelku busuk. Sekarang kita cek apakah jawaban ini benar atau tidak. Ternyata benar. Dan kita lanjut ke soalan berikutnya ya. Ini juga memakai waktu ya, setiap 10 soal. Jadi langsung saja, dari tulang di mana huruf L-nya dicoret diganti menjadi huruf K ya. Jadi tukang. Lalu ada huruf B, kita gabung saja dengan ubur. Lalu ada ayam. Dan ada huruf SE, kita gabungkan dengan kerang, di mana huruf E-nya dicoret jadi huruf A ya, jadi karang. Lalu di bawahnya ada naik ya, naik. Terus ada pel, kita gabungkan saja dengan huruf A. Terus ada mie ya, kita gabungkan dengan mie. Dan ban, di mana huruf B-nya diganti menjadi N ya. Jadi tukang bubur, ayam, sekarang naik pelaminan. Sekarang coba kita cek apakah jawabannya benar atau tidak. Ternyata benar. Jadi untuk saat ini setiap soalan ke-10 dan soalan ke-20 itu kita mendapatkan soalan dengan batas waktu. Jadi kita harus cepat untuk menyelesaikannya ya. Untuk berpikir itu kita harus cepat agar bisa menyelesaikan soalan dengan batas waktu yang diberikan. Sekarang langsung saja kita lanjutkan lagi untuk soalan berikutnya. Di sini ada gambar dua anak ya, dan terlihat anak ini mirip. Jadi ini kembar. Kemudian di sini ada orang yang sedang menyiram bunga ya, siram. Di mana huruf R-nya ini dicoret. Sekarang langsung saja coba kita rangkai dari gambar yang saling berkaitan ini, nantinya akan memberikan jawaban atau tebakan yang seperti apa. Dari kembar ya, dari kembar. Terus ada siram, di mana huruf R-nya itu coret ya, jadi siam. Jadi tebakan yang coba kita jawab di gambar ini adalah kembar siam. Sekarang kita cek kira-kira jawabannya benar atau tidak. Ternyata benar. Dan kita lanjut ke tebakan berikutnya ya. Di sini ada gambar roti, di mana huruf R-nya itu dicoret diganti menjadi huruf M. Lalu di sini ada vas bunga ya, vas bunga. Dan di vas bunganya ini ada huruf I. Lalu di sini ada seorang yang sedang belajar. Sekarang langsung saja coba kita rangkai dari gambar atau huruf yang saling berkaitan ini, nantinya akan memberikan jawaban seperti apa. Setelah kita merangkainya ya, dari roti, di mana huruf R-nya dicoret diganti menjadi huruf M ya, jadi moti. Kita gabungkan saja dengan vas ya. Lalu ada huruf I-nya, kita gabungkan dengan huruf I. Dan di situ ada gambar seorang yang sedang belajar ya, belajar. Jadi tebakan yang coba kita jawab dari gambar ini adalah motivasi belajar. Sekarang kita cek ya, apakah jawabannya benar atau tidak. Ternyata benar ya. Dan kita lanjut ke gambar berikutnya ya. Ke gambar berikutnya, dimana di sini ada garis ya, sebuah garis. Lalu di sini ada seorang petugas ya atau polisi. Sekarang langsung saja coba kita rangkai ya dari gambar yang saling berkaitan ini, kira-kira jawaban atau tebakan seperti apa yang akan kita dapatkan. Dari garis, lalu ada polisi ya. Jadi tebakan yang coba kita jawab dari gambar ini adalah garis polisi. Sekarang kita cek apakah jawabannya benar atau tidak.
Ternyata benar, dan kita lanjut ke soalan berikutnya. Di sini ada huruf A, lalu di sini ada kupu-kupu, dan di sini ada cat ya. Ada cat. Sekarang langsung saja coba kita rangkai dari huruf atau gambar yang saling berkaitan ini, nantinya akan memberikan jawaban atau tebakan yang seperti apa. Dari huruf A, kita gabungkan saja dengan kupu ya, tapi yang kita ambil hanya huruf KU-nya saja. Kemudian masih ada pu ya, kita gabungkan saja dengan cat. Jadi tebakannya coba kita jawab dari gambar yang saling berkaitan ini adalah aku pucat. Sekarang kita cek ya, apakah jawabannya benar atau tidak. Ternyata benar, dan kita lanjut ke soalan berikutnya ya. Di sini ada huruf T dan I, lalu di sini ada seorang pemain sumo ya, sumo. Kemudian di sini ada pil, di mana huruf P itu dicoret diganti menjadi huruf B. Sekarang langsung saja coba kita rangkai dari huruf atau gambar yang saling berkaitan ini, nantinya akan memberikan jawaban atau tebakan yang seperti apa. Dari huruf TI kita gabungkan saja dengan sumo ya, tetapi kita hanya mengambil huruf SU-nya saja. Lalu kemudian masih ada huruf MU-nya ya, kita gabungkan saja dengan pil, di mana huruf P nya itu dicoret diganti menjadi huruf B ya, jadi pil. Jadi tebakan yang coba kita jawab dari gambar ini adalah tisu mobil. Sekarang kita cek apakah jawabannya benar atau tidak. Ternyata benar, dan kita lanjut ke soalan berikutnya ya. Di sini kelihatan ada gambar tangan, lalu di sini dia memegang angka 0 ya atau 0. Nah, sekarang langsung saja coba kita rangkai dari gambar yang saling berkaitan ini, kira-kira tebakan atau jawaban seperti apa yang akan kita dapatkan. Dari tangan, kemudian kita gabungkan saja dengan angka 0 ini ya, atau 0. Jadi tebakan yang coba kita jawab dari soalan ini adalah tangan kosong. Sekarang kita cek ya, apakah jawabannya benar atau tidak. Ternyata benar, dan kita lanjut ke gambar berikutnya ya. Di sini ada gambar rumput ya, rumput tumbuh ya di tanah, tumbuh dengan subur seperti ini ya. Sekarang langsung saja coba kita tebak ya, kira-kira jawabannya apa. Dari rumput, rumputnya itu tumbuh bebas ya, berarti liar ya, tumbuh liar. Jadi tebakan yang coba kita jawab dari gambar ini adalah rumput liar. Sekarang kita cek apakah jawabannya benar atau tidak. Ternyata benar, dan kita lanjut ke gambar berikutnya ya. Di sini ada huruf S dan E, lalu di sini ada seorang yang menunjukkan kekuatannya ya. Dan di sini ada huruf T dan I, lalu di sini ada naga. Sekarang langsung saja coba kita rangkai dari huruf atau gambar yang saling berkaitan ini, nantinya akan memberikan jawaban atau tebakan yang seperti apa. Dari huruf SE, kita gabungkan saja dengan kuat ya. Lalu ada huruf TE, kita gabungkan saja dengan naga. Jadi tebakan yang coba kita jawab dari gambar ini adalah sekuat tenaga. Sekarang kita cek ya, kira-kira jawabannya ini benar atau tidak. Ternyata benar, dan kita lanjut ke soalan berikutnya, di mana di sini ada gambar kendi ya, gambar kendi di mana huruf K-nya itu dicoret diganti menjadi huruf P. Lalu di sini ada huruf D, dan di sini ada ikan ya, seekor ikan. Lalu di sini ada chest, dan di sini ada seorang yang sedang mandi, di mana huruf D-nya itu dicoret ya. Sekarang langsung saja coba kita rangkai dari gambar yang saling berkaitan ini, kira-kira tebakan atau jawaban seperti apa yang akan kita dapatkan. Dari kendi, di mana huruf K-nya itu dicoret diganti menjadi P ya, jadi pendi. Kita gabungkan saja dengan huruf T, dan kita gabungkan juga dengan ikan. Lalu ada jas, kita gabungkan saja dengan mandi ya, di mana huruf D itu dicoret ya. Jadi tebakan yang coba kita jawab dari gambar ini adalah pendidikan jasmani.
Sekarang coba kita cek ya, kira-kira jawabannya benar atau tidak. Ternyata benar, dan jadi ini adalah soalan terakhir ya dengan batas waktu. Sekarang langsung saja kita jawab. Di mana di sini ada huruf ada gambar tangan di mana huruf T-nya dicoret ganti menjadi huruf C ya. Jadi jangan. Kemudian di sini ada kamus di mana huruf S-nya itu dicoret jadi kamu. Kemudian di sini ada paku di mana huruf U-nya dicoret ya jadi pak. Kita gabungkan saja dengan makan di mana huruf M-nya dicoret diganti menjadi huruf S ya. Jadi sakan. Lalu di sini ada biola di mana huruf U-nya dicoret jadi bila. Kemudian di sini ada gambar tas ya di mana huruf S-nya dicoret diganti menjadi huruf K jadi tak. Lalu ada gambar cinta ya. Jadi tebakan yang coba kita jawab dari gambar ini adalah jangan kamu paksakan bila tak cinta. Sekarang kita cek apakah jawabannya benar atau tidak. Ternyata benar. Jadi semua soalannya sudah kita selesaikan dengan baik dan benar ya. Jadi semua soalannya sudah kita jawab dengan sempurna. Misinya untuk level 11 ini sudah kita selesaikan. Dan kita sudah mendapatkan ucapan selamat kamu sudah berhasil di level 11. Jadi kita sudah menyelesaikan soalan tebak gambar di level 11 ya. Seperti biasa di setiap levelnya, di setiap akhir soalannya itu kita akan selalu mendapatkan kata-kata motivasi. Untuk di level 11 ini kita mendapatkan kata-kata motivasinya itu jangan menganggap remeh diri sendiri, karena setiap orang memiliki potensi yang tak terhingga. Jadi untuk video tebak gambar level 11-nya cukup sampai di sini. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.